Sebagai upaya percepatan penurunan stunting, sebanyak 400 kader posyandu di Kecamatan Kejaksan mengikuti pendampingan tingkat kecamatan di Aula Kantor Kecamatan Kejaksan Selasa pagi. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para kader, sehingga para kader yang tergabung dalam tim pendamping keluarga diharapkan mampu mensosialisasikan kepada keluarga yang anaknya ada yang mengalami stunting. Selain fokus terhadap penekanan stunting, para kader juga dibekali pengetahuan untuk mengarahkan calon pengantin atau catin, agar memperoleh edukasi cara hidup sehat, program hamil, dan pengelolaan 1000 hari pertama sejak kehamilan. Saya mengucapkan terima kasih ke seluruh kader yang sudah bersama-sama dengan kita pemerintah kota bersinergi yang menghasilkan target-target dari kita, terutama masalah stunting bisa terkondisikan dengan baik. Karena kebetulan kita temakan di sini dalam rangka untuk meningkatkan percepatan penurunan stunting, tentu saja tema yang akan disampaikan, informasi yang disampaikan ada terkait dengan upaya-upaya yang mesti dilakukan oleh para kader posyandu. Kebetulan kader posyandu ini tergabung dalam tim pendamping keluarga yang terdiri dari kader posyandu, kader PKK. Diharapkan para kader posyandu menjadi salah satu garda terdepan dalam memberikan edukasi dan pelayanan kepada masyarakat, baik upaya penurunan stunting maupun mendampingi calon pengantin maupun para ibu. Husein Sadra, RCTV, Cirebon.